dan jiwa remaja putra putri dengan tema yang berakhlakul karimah dengan moto meraih juara umum di tingkat STQ Kecamatan Dumai Kota. Beri tepuk tangan yang meriah. Tempat kota berbaju biru kombinasi pink. Inilah kafilah dan petinggi kelurahan Dumai Kota. Murah oleh Bapak Isman Eson dan jumlah RT 15 RT mengikutkan tartil anak, tartil remaja, tilawah anak dan tilawah remaja dengan moto dengan STQ Kecamatan Dumai Kota. Sirih dimakan di tepi anjungan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota beserta rombongan. Pohon kemiri indah bertajuk burung merpati hinggap di dahan. Petinggi negeri telah pun duduk. Kita sambut dengan tari persembahan. Makan sirih berpinang tirai, lambanglah ada pusaka Melayu. Makanlah sirih kami sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul mutakin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabi. Ketua DPRD Kota Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati, dan Ramil 01 Dumai atau mewakili, yang kami hormati, Kapolsek Kecamatan Dumai Kota, yang kami hormati, Ketua MUI Kota Dumai, yang kami hormati, Ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Dumai Kota, yang kami hormati, Kepala Kementerian Departemen Agama Kota Dumai, yang kami hormati, Kepala KUA Kecamatan Dumai Kota, yang kami hormati, Ketua LPTQ Kota Dumai, yang kami hormati, Ketua LPTQ Kecamatan Dumai Kota, yang kami hormati, Dewan Hakim beserta Komisi Juri, yang kami hormati, Camat Dumai Kota beserta istri, yang kami hormati, Sekretaris Camat Dumai Kota, yang kami hormati, Lurah Sekecamatan Dumai Kota, yang kami hormati, Ketua Panitia STQ Kelurahan Dumai Kota, yang kami hormati, Babin Kantikmas dan Babinsa sekecamatan Dumai Kota, yang kami hormati, Kepala SMKN Perikanan Provinsi Riau, yang kami hormati, Ketua LPMK sekecamatan Dumai Kota, yang kami hormati, Ketua RT sekecamatan Dumai Kota, yang kami hormati dan banggakan, peserta STQ tingkat kecamatan Dumai Kota, yang kami hormati, Ketua Pengurus Masjid, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Cerdik Pandai, Alim Ulama sekecamatan Dumai Kota, serta bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, dan tamu undangan yang kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, cincin dan perempuan yang kami muliakan, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak dihimbaukan gelar, yang raja dengan daulatnya, yang ulama dengan amanahnya, yang bijak dengan arifnya, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya. Setinggi puji sedalam syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, Tuhan pencipta alam, Zat yang menurunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selawat beriring salam kita haturkan buat revolusioner dunia Putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi kita menuju keselamatan dan kebahagiaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik dan puan-puan jemputan majelis yang mulia, alhamdulillahirabbil alamin, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan tahniah yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas perkenan bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah datang meringankan langkah memenuhi acara pembukaan seleksi tilawatil Quran tingkat kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai tahun 2019 dengan tema melalui seleksi tilawatil Quran kita satukan tekad menuju masyarakat Qurani yang makmur dan madani. Kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu kami sambut dengan hati yang suci, kami terima dengan muka yang jernih, kami tunggu dengan dada yang lapang. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang mulia, berikut ini kita dengarkan alunan Mars MTQ, persembahan dari paduan suara MTS Alfalah Kota Dumai yang di bawah binaan Bapak Robi Setiawan Surbakti. Disilakan. dilaksanakan. Ke Dumai Kota membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majelis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Untuk mengawali pembukaan seleksi tilawatul Quran tingkat Kecamatan Dumai Kota tahun 2019, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Faikul Halim. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru kita memohon rahmat, semoga acara mendapat berkat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita dengarkan menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini doa akan dipandu oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Dumai Kota kepada Bapak Surya Hudaya SAG. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin. Kami bermohon kiranya engkau mendengarkan dan mengabulkan doa pinta hambamu yang saat ini menundukkan kepala, menadahkan tangan seraya memohon kehadapanmu. Taburkanlah cahaya Al-Quran dalam pelaksanaan pembukaan STQ tingkat Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai tahun 2019. Semoga engkau tanamkan nilai-nilai kami dari sikap tidak Al-Quran. Jauhkanlah kami dari berharap selain hanya kepada ridho. Jauhkanlah kami dari setiap amal yang justru menjauhkan kami dari nilai-nilai Al-Quran. Terangilah hidup kami dengan cahaya Al-Quran. Sinari kalbu kami dengan Al-Quran. Jadikanlah generasi kami generasi yang cinta Al-Quran. Masukkan kami orang-orang yang melaksanakan nilai-nilai Al-Quran ke dalam surgamu. Wadkhilna jannata ma'al Quran. Allahumma ja'al lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Ya Allah, Ya Aziz, ya Allah, yang telah kami jalani, ampunilah senista apapun aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampunilah jika kami sering melupakan-Mu, sehingga kami tidak bisa bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau berikan. Ya Allah, fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan rumput sembarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sembarang jemput, jemput memohon kata alunan. Acara berikutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai tahun 2019 kepada Bapak Indra Sapawi Esos MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Dumai Bapak Haji Zulkib beserta Ibu Hajah Haslinar SS MSI yang juga sebagai Ketua TP PKK Kota Dumai, yang saya hormati Camat Dumai Kota beserta Ibu, yang saya hormati Camat Dumai Timur, yang saya hormati Kapolsek Dumai Kota atau yang mewakili, dan Ramil 01 atau yang mewakili, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai atau yang mewakili, Kepala KUA Dumai Kota, Ketua LPTQ Kecamatan Dumai Kota, yang saya hormati para lurah sekecamatan Dumai Kota beserta istri, yang saya hormati Ketua Dewan Hakim beserta anggota, yang saya hormati Ketua LAM kawasan Dumai Kota beserta anggota yang hadir, yang saya hormati para Ketua LPMK, Ketua RT Kecamatan Dumai Kota, yang saya hormati tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan yang saya banggakan para peserta STQ tingkat Kecamatan Dumai Kota tahun 2019, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ucapkan, di mana dengan rahmat dan karunia kita masih dapat berkumpul dan hadir di halaman SMKN Perikanan Provinsi Riau ini dalam rangka pembukaan seleksi tilawatil Quran Kecamatan Dumai Kota tahun 2019. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Seleksi Tilawatil Quran Kecamatan Dumai Kota tahun 2019 untuk menyampaikan dan melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan seleksi tilawatil Quran tingkat Kecamatan Dumai Kota tahun 2019, yakni sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan kegiatan. A. Keputusan Walikota Dumai nomor 40/KPTS dari datar KDK/2019 tentang pembentukan panitia penyelenggara seleksi tilawatil Quran Kecamatan Dumai Kota tahun 2019. B. Surat Sekretaris Daerah nomor 450/418/ADM/KESRA tanggal 4 Februari 2019 perihal pelaksanaan MTQ Kota Dumai tahun 2019. 2. Tujuan pelaksanaan kegiatan. Tujuan dilaksanakan kegiatan seleksi tilawatil Quran tingkat Kecamatan Dumai Kota tahun 2019 adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan pemahaman Al-Quran dan mengaktualisasikan nilai-nilai kandungan Al-Quran di kalangan masyarakat melalui pendalaman dan pengamalan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. B. Memperluas dan meningkatkan syiar Islam dalam rangka membangun dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah melalui budaya baca Al-Quran. C. Sebagai sarana untuk membangun dan mempersiapkan generasi muda Qur'ani yang tidak hanya handal dalam bidang iptek, tetapi juga memiliki kadar keimanan dan ketakwaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan seleksi tilawatil Quran tingkat Kecamatan Dumai Kota tahun 2019 dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 13 sampai dengan 15 April tahun 2019, bertempat di lapangan SMKN Perikanan Provinsi Riau, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota. 4. Cabang perlombaan. Cabang-cabang yang akan diperlombakan sebanyak 4 cabang, yaitu 1. Tatil Quran Putra Putri, 2. Cabang tilawah anak putra putri, 3. Cabang tilawah remaja putra putri, 4. Cabang tilawah dewasa putra putri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, secara khusus kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Camat Dumai Kota, Lurah Sekecamatan Dumai Kota, dan wabil khusus keluarga besar SMKN Perikanan yang telah memberikan izin pemakaian lokasi untuk pelaksanaan seleksi tilawatil Quran tingkat Kecamatan Dumai Kota tahun 2019 ini. Tak lupa kami haturkan terima kasih dan penghargaan kepada segenap panitia dan masyarakat Kelurahan Laksamana atas kerjasama yang telah mempersiapkan segala sesuatu sehingga sebentar lagi kegiatan seleksi tilawatil Quran ini insya Allah akan dibuka secara resmi. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan sukses sampai kepada penutupannya nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami atas nama panitia juga mohon maaf apabila dalam kegiatan pembukaan penyelenggaraan seleksi tilawatil Quran tingkat Kecamatan Dumai Kota tahun 2019 ini masih terdapat hal-hal yang dirasakan kurang optimal baik dalam pelayanan maupun hal-hal yang lainnya. Selanjutnya kami mohon dengan hormat pada Bapak Wali Kota Dumai untuk dapat membuka secara resmi kegiatan seleksi tilawatil Quran tingkat Kecamatan Dumai Kota tahun 2019 ini. Itu saja sampaian dari panitia. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, cincin dan puan-puan yang mulia, dah naik bendi, nak naik delman, konon nak menyelesaikan banyak urusan. Kepada Sri Lestari kami silakan untuk membacakan surat keputusan. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah pengukuhan Dewan Hakim Seleksi Tilawatul Quran tingkat Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai tahun 2019. Diawali dengan pembacaan surat keputusan Camat Dumai Kota yang dibacakan oleh Sri Lestari. Wali Kota Dumai nomor 41/KPTS/DK/2019 tentang pengangkatan Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran Kecamatan Dumai Kota tahun 2019. Wali Kota Dumai menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, membentuk dan mengangkat Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran Kecamatan Dumai Kota tahun 2019 sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini. Kedua, memberi wewenang kepada Ketua Dewan Hakim dan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran untuk mengambil kebijaksanaan jika anggota Dewan Hakim berhalangan. Ketiga, tugas Dewan Hakim adalah menilai dan menetapkan pemenang pada masing-masing cabang serta menetapkan juara umum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keputusan Dewan Hakim bersifat mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Keempat, Dewan Hakim melaporkan hasil seleksi tilawatil Quran pada Camat Dumai Kota. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Dumai pada tanggal 29 Maret 2019. Atas nama Wali Kota Dumai, Camat Dumai Kota, Agus Gunawan Esos ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Wali Kota Dumai, 2. Kakan Kemenak Kota Dumai, 3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Kota, 4. Ketua LPTQ Kota Dumai, 5. Ketua LPTQ Kecamatan Dumai Kota, 6. Yang bersangkutan. Susunan Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran Kecamatan Dumai Kota tahun 2019. 1. Haji Mukmin jabatan Hakim Ketua. 2. Surya Hudaya SAG jabatan Sekretaris. 3. Haja Zamzami jabatan Anggota. 4. Yusnimar jabatan Anggota. 5. Rusli Burhan jabatan Anggota. 6. Asril Bahar jabatan Anggota. 7. Syafrizal jabatan Anggota. 8. Nurhayati jabatan Anggota. 9. Rini Hadiati jabatan Anggota. 10. Desi Susanti jabatan Anggota. 11. Islahudin jabatan Anggota. 12. Husnul Hadi, jabatan anggota. 13. Nurul Hidayah, jabatan anggota. 14. Marutus Soleha, jabatan anggota. 15. Nurin Diantika, jabatan anggota. Dumai, 29 Maret 2019, Camat Dumai Kota Agus Gunawan Esos ditandatangani. Kukuhkan agar dapat naik ke panggung kepada Dewan Hakim yang disebutkan namanya agar bisa mengambil tempat. 1. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini Sabtu tanggal 13 April 2019 saya Camat Dumai Kota dengan ini resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai Dewan Hakim pada seleksi tilawatil Quran tingkat Kecamatan Dumai Kota tahun 2019 berdasarkan keputusan Camat Dumai Kota nomor 39 KPTS.DK/2019 tanggal 13 April 2019. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara mampu bekerja dengan baik dalam memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan jujur dan adil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Dumai, 13 April 2019, Camat Dumai Kota ditandatangani. Dan dapat berfoto bersama. 1, 2, 3. Sama-sama, inilah dia penyerahan piala bergilir dari juara umum tahun 2018 dari Lurah Limbas Kampung ke Kecamatan. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai, Ibu Hajah Haslinar SOS MSI. Terima kasih Bapak dan Ibu bersedia hadir. Kami tahu pada malam hari ini ada kegiatan Nahdlatul Ulama, namun Bapak Wali Kota dan Ibu memilih untuk Kecamatan Dumai Kota. Terima kasih. Ini bukti Bapak dan Ibu cinta terhadap warga Kecamatan Dumai Kota. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu Wakil Kota bersama kita semua di Kecamatan Dumai Kota. Yang kami hormati rekan Camat Dumai Timur, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak KUA Kecamatan Dumai Kota, yang kami hormati Pak Sekcam sekaligus Ketua Panitia beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Lurah sekecamatan dan juga Ketua LPMK, Bapak Ibu RT sekecamatan, para ofisial dan juga para peserta dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan pembukaan seleksi tilawatil Quran tingkat Kecamatan Dumai Kota tahun 2019. Semoga kegiatan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapat syafaat yang kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan pada malam hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini akan dimulai pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan kita tutup pada malam Selasa. Dapat kami sampaikan juga seperti yang disampaikan Bapak Ketua Panitia tadi. Kami mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Ketua Panitia beserta jajarannya yang bertungkus lumus mungkin dalam menyiapkan segala sesuatunya dalam hitungan minggu. Terima kasih juga kepada yang membuat astaka, Pak RT mungkin yang berserta rekan-rekan. Ini merupakan bukti kerjasama kita semua, baik itu dari kepala sekolah SMK negeri Perikanan Provinsi Riau yang memberi kesediaan untuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan seleksi tilawatil Quran. Kegiatan musabaqah tilawatil Quran atau seleksi tilawatil Quran ini merupakan gerakan kita bersama bagaimana membumikan Al-Quran kepada kita semua. Perlu kami sampaikan kepada Pak Wali, sesuai dengan program pemerintah Kota Dumai melalui Bapak, baik itu dalam kegiatan maghrib ngaji dan subuh berkah, alhamdulillah untuk Kecamatan Dumai Kota kami sudah menindaklanjuti program dari pemerintah Kota Dumai, yang mana kami mendeklarasikan kelurahan untuk mematikan HP dan televisi pada pukul 6 sampai pukul 8. Ini dibuktikan kemarin untuk kelurahan Dumai Kota yang baru pertama deklarasi, dan titik contohnya itu di RT 02 dan RT 05 di kelurahan Dumai Kota. Ini merupakan kebanggaan kami. Insya Allah nanti plus untuk kelurahan Dumai Kota yang telah bersedia atau yang pertama sekali melakukan deklarasi kemarin, Pak RT dan Ketua LPMK dan juga tokoh masyarakat deklarasi di kantor lurah untuk mematikan HP dari pukul 6 sore sampai dengan pukul 8. Untuk titik pantaunya kami sudah kemarin memantau kondisinya itu di wilayah RT 02 Jalan Tenaga dan juga RT 05 di Jalan Mawar. Mungkin nanti akan diikut juga seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Dumai Kota. InsyaAllah nanti ini tantangan buat lurah yang lain. 4 lurah ini kami tunggu kapan realisasi dari deklarasi untuk mematikan HP dari pukul 6 sampai pukul 8. Ini kami lakukan bagaimana agar setiap rumah itu mungkin bisa melaksanakan program pemerintah Kota Dumai maghrib mengaji, yang mana mungkin waktu kita zaman dahulu kala kita sering mengikuti apa yang telah kita lakukan terdahulu, yaitu melaksanakan kegiatan maghrib mengaji. Insya Allah nanti kami akan evaluasi kembali program yang kami laksanakan. Kami mohon nanti petunjuk dan arahan dari Pak Wali untuk kegiatan selanjutnya. Insya Allah nanti kami akan deklarasikan seluruh untuk Kecamatan Dumai Kota. Dalam kesempatan ini juga ingin kami laporkan kepada Bapak Walikota Dumai bahwa untuk peserta seleksi tilawatil Quran ini dari masing-masing kelurahan dengan berjumlah 48 peserta dari 5 kelurahan dan ditambah dengan LPTQ tingkat Kecamatan Dumai Kota. Mudah-mudahan untuk Kecamatan Dumai Kota untuk tahun lalu untuk tingkat Kota Dumai, alhamdulillah Kecamatan Dumai Kota melalui dapat apresiasi pada tahun 2017 kami peringkat 3 di tingkat Kota Dumai. Alhamdulillah untuk tahun 2018 naik ke peringkat 2 untuk tingkat Kota Dumai. Terima kasih kepada Ketua LPTKI yang telah membina Kori dan Koriah tingkat Kecamatan Dumai Kota. Mudah-mudahan tahun 2019 ini bisa mempertahankan dan kalau bisa direbut untuk juara 1 tingkat Kota Dumai. Kami mohon doa restu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dalam kesempatannya juga kami berharap kepada Bapak Wali Kota dapat membuka secara resmi kegiatan seleksi tilawatil Quran tingkat Kecamatan Dumai Kota. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu, cincin dan puan-puan yang berbahagia. Bak kata pantun mengatakan, kalau tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jemari. Kepada tuan sembah diberi, mohon resmikan majelis kami. Acara selanjutnya pengarahan dari Wali Kota Dumai sekaligus membuka secara resmi seleksi tilawatil Quran tingkat Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai tahun 2019 oleh Wali Kota Dumai kepada Bapak Wali Kota Dumai Dr. Randus Haji Zulkib AS MSI. Disilakan. Biar hati selalu bahagia, berbuat baiklah kepada teman. Dengan kegiatan STQ tingkat Kecamatan Dumai Kota, kita mantapkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara camat Dumai Kota beserta istri, yang saya hormati camat Dumai Timur tanpa istri, yang saya hormati Ketua BKMT Kota Dumai Ibu Hajah Haslinar, yang saya hormati Pak KUA Kecamatan Dumai Kota, Ketua LPTQ Kecamatan Dumai Kota, Saudara Ketua Panitia Penyelenggara STQ 3 Kecamatan Kota, yang saya hormati para Dewan Hakim yang baru saja dikukuhkan, selamat mengemban amanah. Semoga dalam pelaksanaan STQ ini mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan keimanan, bisa memberi penilaian yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua LPMK se-Kecamatan Dumai Kota, Bapak RT, serta mungkin Pak Kapolsek, mohon maaf karena pakai Melayu tadi, Pak Kapolsek Dumai Kota, mobil khusus ini Kepala SMK Perikanan Provinsi Riau beserta seluruh majelis guru dan anak-anakku semua, serta para kafilah se-Kecamatan Dumai Kota beserta pembimbing, hadirin dan hadirat, CNC, tuan-tuan dan puan-puan, serta para tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, generasi muda yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kepada kita semua sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dengan tujuan yang sama, yaitu melaksanakan pembukaan STQ tingkat Kecamatan Kota tahun 2019 ini. Selanjutnya tak lupa menyampaikan selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saya memberi apresiasi yang tinggi bahwa apa yang kita lakukan pada malam hari ini bahagian dari kerjasama, pasti keterlibatan seluruh komponen masyarakat, baik seheboh baik dari SMK Perikanan yang telah dengan ikhlas memberikan tempat, demikian juga panitia sudah mempersiapkan ini sekian lama mungkin bekerja, dan tentu keterlibatan masyarakat dan seluruh komponen yang ada di sini, demikian juga Pak Lurah dengan membawa kafilahnya, ini keterlibatan cukup besar apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Nah tentu walaupun ini kerja rutin tahunan, tapi harus juga dirancang dengan baik karena tidak hanya kita bangun fisiknya saja. Tentu Pak Lurah mempersiapkan tadinya mungkin seleksi, saya ada beberapa kelurahan ikut, 3 kelurahan, setelah seleksi tentu dimantapkan lagi untuk dapat berlomba di tingkat kecamatan ini. Nah ini upaya-upaya ini tentu melibatkan banyak pihak. Harapan kita tentu semakin hari, semakin tahun ini makna STQ ini tentu semakin dalam bagi kita. Tidak hanya selesai acara, selesailah persoalan. Ini tidak, ini justru ini stimulan. Kenapa? Kenapa dilakukan katakanlah setiap tahun, apakah kata MTQ atau STQ? Karena diharapkan setiap hari, setiap waktu, ini anak-anak kita harus berlatih ya, melatih, mengaji di berbagai tingkatan. Karena jangan jenuh kita mungkin membaca, maka diadakanlah, katakanlah ini stimulan sampai sejauh mana ya, mengevaluasi ya, kerja keras kita masing-masing, terutama anak-anak kita, maka dipertandingkan. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya bagaimana sebenarnya, tentu Al-Quran itu bisa membumi di negeri kita itu sendiri, terutama di lingkungan kita, di rumah tangga kita, dan di diri kita pribadi masing-masing. Saya berkeliling ke masjid-masjid, hampir tidak ada generasi muda, paling ada 1-2 orang lah ya, 1-2 orang, setelah itu tidak ada. Saya nggak yakin orang tuanya banyak, anak mudanya nggak ada, nggak yakin saya. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan seleksi tilawatil Quran Kecamatan Dumai Kota tahun 2019 secara resmi saya nyatakan dibuka. Jadi tadi ada titipan dari Pak Camat Dumai Timur nih, Pak Camat. Dia minta dibacakan pantunnya satu tadi, Pak. Hidup di dunia tiada yang kekal, semua makhluk pastikan mati. Bacalah Al-Quran dan persiapkan bekal. Sukseskan program Maghrib Mengaji. Saya rasa ini hal yang dapat saya sampaikan. Selamat bertanding, semoga menghasilkan yang terbaik nantinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami itu tangan pegang semuanya. Nah, pegang aja. Saling. 3, 2, 1. Silakan. Kita satukan tekad menuju masyarakat Qurani yang makmur dan madani. Oke, Pak. Mbak, 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Ibu, 1, Bu, 1, 2, 3. Wah, melihat rusa tepung perigi, STQ Kecamatan dalam memandu acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup acara ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.